Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sadaqallahul azim. Bapak ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang malam tadi atas lindungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dibangunkan pagi ini untuk menunaikan apa yang menjadi wajib kita, yakni sholat subuh berjamaah. Afdolul a'malu as-sholatu hams. Amal yang paling utama itu adalah sholat lima waktu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi sebuah taman di pagi-pagi buta sembari menggenggam daun kering dengan tangannya yang kuat, bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang dilakukan di pagi-pagi buta seperti ini?" Sembari menjatuhkan daun kering, Rasulullah berkata, "Beginilah pahala orang yang melaksanakan sholat subuh. Dosanya jatuh bagaikan daun-daun kering." Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, berikan kepada kita tempat yang maha mulia sebagai mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, saya sangat sedih. Saya sangat sedih ketika tadi malam pulang dari Masjid Mujahidin. Ada interval 1,23 menit. Di dalam bilik kamar hotel saya menonton Indonesia Lions Club. Baru saya paham, baru saya tahu watak orang Indonesia yang sesungguhnya. Banyak berpura-pura. Kalau dikatakan munafik itu sudah enggak mempan. Kejadian yang begini membabi buta, kejadian yang begini beringas, fakta kehidupan yang begini hancur, hanya dijadikan sebagai bahan tertawaan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan lidah mereka. Saya bukan mualaf, mohon maaf, saya tidak pernah terima kata itu. Bukan mualaf saya. Saya tidak pernah menerima kata itu. Karena saya dari dalam kandungan ibu saya sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya sekarang saya jadi pendakwah. Bukan mualaf. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin, wa mayyudlil faulaika humul khasirun.
Barang siapa kata Allah yang diberi petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Dijadikan bahan tertawaan, sombong sekali. Dalam etika pergaulan busana pun sudah salah, sombong lagi. Di dalam pergaulan internasional gak ada batik itu dilapis dengan jas. Sok-sok internasional. Saya sudah kenyang sih dengan barang-barang begitu. Teringat kaget saya. Hadis Quran yang dibaca, Allahu Akbar, berani sekali. Boleh kau ketawa, tapi tidak usah mengutip ayat-ayat Al-Quran. Bukan tempatnya di situ. Lalu si komentator juga bicara, nanti saya undang kau, cocoknya di Damai Indonesiaku. Ini yang kata Nabi yang aku khawatirkan dari umatku. Ada empat hal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku khawatirkan dari umatku. Rububiyah, sombong, takabur. Padahal rububiyah itu adalah sifatnya Allah. Yang kedua adalah syaitonia, setan. Tidak pernah mengajak kepada kebaikan, kepada yang buruk. Bahimia, sifat binatang rakus. Ini sudah merajalela. Allahu Akbar. Saya kok di luar sana sedang berdarah-darah, anak cucu kita sedang berjuang. Ketahuan sekali semua penjilat. Oh, jangan main-main dengan keadaan begini. Kita, saya ini sudah mewakafkan diri di hadapan Allah. Enggak mau saya. Saya pergunakan hidup ini cuma singkat. Jibril pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam. Mintalah apa yang engkau inginkan. Semua yang ada di dunia ini akan menyertaimu." Kata Rasulullah, "Gunung Uhud itu jadi emas. Aku tak perlu, wahai Jibril. Berikanlah itu kepada orang-orang yang tidak berharta." Jadi mereka ini sebenarnya miskin. Mereka ini sebenarnya tidak berharta. Berikan itu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berharta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mau Muhammad, semua yang engkau lihat ini akan menyertaimu jadi harta. Rasulullah tolak. Padahal apa yang Allah tidak bisa kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlalu beliau pergi ke rumah Abu Bakar, datang laki-laki berambut ikal berderai, berjubah putih, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau ketahui wahai Muhammad tentang dunia?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dunia itu bagaikan mimpi orang yang tidur." Sebenarnya enggak ada dunia ini. Kalau mimpi itu kan tidak ada. Bagaikan mimpi orang yang tidur. Apakah akhirat itu menurut pendapatmu Muhammad? Akhirat itu adalah sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Apa pendapatmu tentang neraka? Neraka ialah ganti dunia daripada orang-orang yang mengejarnya, dan surga itu ganti dunia daripada orang-orang yang meninggalkannya. Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang munafik. Satu kali kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita munafik terhadap agama ini. Masya Allah. Wala tusalli ala ahdi minhum mata'bada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Wala tusalli, janganlah engkau Muhammad mendoakan salah seorang yang mati dari antara orang munafik. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Artinya jangan didoakan.
Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik. Itu isi Al-Quran. Jadi enggak ada tuh munafik bisa balik lagi. Enggak ada. Enggak ada. Ini Al-Quran. Bukan saya. Saya hanya mengutip dan menyampaikannya. Warna daripada Al-Quran itu cuma dua. Hitam dan putih. Saya sengaja memang begitu. Kalau sholat subuh saya enggak suka di depan. Saya tidak mau disuruh imam. Karena saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Di masjid ada yang kunut, ada tak kunut. Saya enggak mau jadi provokator. Saya enggak mau bermuka dua, apalagi berlidah dua. Yang lidah dua, lidah bercabang itu ular. Ada jenggot tadi malam tuh. Hei, mantan ketua KPK Abdullah Hehamahua berdebat dengan si Kibulin, berdebat dengan si ngaku-ngaku apa tuh ketua Mubalik. Kapan kau ceramah di masjid? Mubalik itu tukang ceramah. Kami yang siang malam jadwalnya padat begini nggak mau ngaku-ngaku ustaz. Saya ini cuma kafir yang diberi hidayah. Ibu bapak saja yang panggil saya ustaz. Saya tidak pernah menerima di dalam hati. Karena menjadi seorang ustaz al-mukarram wal-mukhtaram di Madinah dan Makkah itu orang sudah bergelar doktor ke atas. Saya ini ada ilmu apa? Ilmu berbajukan, berjubahkan malu. Tahu malu, terutama malu kepada Allah. Tidak bisa bersembunyi kita. Ngaku mubalik, kapan kau ceramah? Kau jadi musuh umat Islam kok. Mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Siapa yang dukung? Mayoritas tidak mendukung. Coba di voting dengan jujur. Demo berlapis-lapis dianggap biasa. Dia ketawa-ketawa. Minum aqua. Allahu Akbar. Bencana apa lagi yang akan terjadi pada bangsa ini kalau modelnya begini? Memang kita sementara dipilih oleh Allah. Ditanya kepada Rasulullah SAW, apa neraka itu? Ganti dunia daripada orang-orang yang mengejarnya. Itulah tempat orang munafik, kafir dan munafik. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Kalau sudah muslim, munafik mati dalam gelar fasik. Sama innahum kafaru billahi wa rasulihi, telah kafir karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasul. Itu berapa lama kita di dunia wahai Muhammad? Hanya seperti kedipan mata, cepat sekali bertemu kita begini sholat subuh. Alhamdulillah saya tahun 2015 datang Pontianak, masih ada Haji Munir, masih ada yang lain-lain. Asal yang berkepentingan dakwah. Kalau yang berkepentingan mencari kesempatan dalam dakwah, wah pasti gak ketemu. Oh iya, bikin organisasi Islam. Saya ditawarkan, ustaz mau gak tanah di Bogor 5 hektar dengan dana miliaran, bimbing tur, bikin tur umroh dan haji. Apa saya jawab? Saya sering nonton TV, mohon maaf pak, mohon maaf bu, saya sering nonton TV. Bukan sedikit orang masuk penjara gara-gara uang umroh. Kita dari kafir begini jangan diganggu-ganggu dengan begitu. Jangan diganggu dengan jadi pengurus masjid. Orang dari kafir masuk Islam, biarkan mereka beribadah. Karena saya sudah tahu banyak jatuhnya tokoh bahkan ulama hanya gara-gara itu. Kubut dunia, rosukuli khotiat, cinta kepada dunia akar dari segala kejahatan. Gak mau saya terima. Apalagi kalau mau atur-atur dakwah saya. Oh, ada satu pengusaha, dia pernah kasih uang saya. Baru dia bisik-bisik sama saya di masjid. Ini ustaz kau hantam, ini kau ini. Wah, udah saya bilang, dia kasih uang baru dia suruh-suruh saya hantam kamu. Hampir dibunuh dalam masjid dia. Memang saya bisa diatur.
Ada juga yang mau calon bupati dalam masjid. Ustaz tolong bilang sama panitia jemaah, saya tidak tahu kalau saya diperalat. Rupa-rupanya dia undang, dia mau kampanye. Undang tuh Ustaz Yahya, biar bagaimanapun ibu saya juga Manado. Mana saya datang? Rocky Gerung aja yang datang, saya enggak. Coba ke Istiqlal hari Jumat, dari ujung ke ujung sub ambassador, duta-duta besar, menteri, semua senator datang beribadah di situ, di sholat Jumat dari ujung ke ujung negara di Istiqlal. Yang di atas mimbar siapa? Jadi kita tidak boleh sembarang panggil orang itu ustaz, asal sudah sebut satu ayat ustaz. Lihatlah contoh tadi malam itu. Mereka itu orang yang tidak punya kompeten dalam bidang dakwah. Mereka adalah politikus murahan. Lalu membawa-bawa ayat Al-Quran. Tidak boleh, tidak boleh. Dulu waktu Jaya belum pensiun, banyak orang munafik begini. Waktu dia masih tugas, beringas. Saudara Muslim dia penjarahkan, saudara Muslim dia pandang enteng. Begitu sudah mau mati, sudah pensiun, tidak punya apa-apa, pura-pura alim di masjid. Itu munafik, itu tidak diterima ibadahnya. Itu maksud saya. Tobat nanti sudah mau mati. Jangan nanti mau mati. Saya begitu masuk Islam, enggak begini, gaspul kata orang Medan. Bukan kaleng-kaleng. Oh ya, dari awal enggak pernah berubah. Enggak pernah berubah karena saya manusia mulia, diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Hilang akal karena keburukan sifat, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Berarti jangankan Jokowi, malaikat pun kita lebih mulia. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Inna syarat dawabbi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Itu derajat levelnya kafir. Kehormatan nilainya seorang kafir adalah kata Allah, tidak ada makhluk yang lebih buruk di sisi Allah kecuali orang-orang kafir. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak mau beriman. Jadi kafir itu derajatnya, levelnya binatang. Itu Al-Quran. Buka di dalam Al-Anfal 55. Inna syarat dawabi indallahi lazina kabbaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kafir bukan melekat pada fisik secara antropos. Tidak. Kafir yang dimaksud itu adalah karakter psikologis jiwanya. Nah begitu juga kalau kita hubungkan, kita relevansikan dengan At-Taubah 84 tadi, orang munafik sudah sama kafir. Berarti sama, kalau ada orang kafir memang dia menolak, tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau ada Muslim yang munafik, lebih kafir daripada Begitu kesimpulan daripada dua ayat itu. Saya bukan mufasirin, tapi itu ditafsir secara letter-letter sudah cukup. Oh, saya bilang ini Islam ini memang agama yang paling bersih. Antum tidak sholat, normal, biasa itu. Biasa, sholat 5 waktu jadi 4 waktu, biasa, itu normal. Normal. Antum korupsi, normal. Godaan, itu pun dialami oleh Juleha. Wa ma'ubari unafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa marohima rabbi inna rabbi gopur rohim. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh aku melakukan kejahatan. Ketika dia gagal menggoda Yusuf, itu salah satu kelemahan kita. Lalu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berubah yang tadinya 4 waktu jadi 5 waktu. Nah apa-apa itu. Tapi kalau sudah tidak sholat ditambah dengan munafik, innalillahi. Saya yang penting dapat jabatan, ke masjid cuma mau cari suara. Kan begitu. Musim kampanye, pakai baju koko, benangnya masih tergantung, baru dibeli di pasar situ. Nanti perlu kepada masjid kalau mau cari suara. Munafik itu. Bergaul dengan kafir, membunuh saudara Muslim. Wallahu akbar, munafik besar. Menuduh-nuduh Muslim.
menunggangi. Oh, ini kegiatan mahasiswa pasti ada yang tunggang. Siapa yang tunggangi? Muslim, Islam, radikal. Kau ngomong agamamu apa? Ini kafir di belakang tukang setir, kafir di belakang layar. Kafir nak mau tangannya berdarah, hancurkan Islam, pakai orang Islam. Nah, dalam sejarah itu kan kafir enggak pernah menang melawan Islam. Bagaimana cara jatuhkan Islam? Pakai orang Islam. Itu salah satu. Dia mau ukur masih kuat enggak di Islam, masih bersatu enggak. Oh, saya paham betul itu dan saya karate selesai. Kalau ibarat main bola Valencia dengan apa itu Real Madrid, saya paling suka tuh pemain belakang itu, Marcelo, yang rambutnya besar. Wah, dia kalau tendang bola itu laju, kecepatannya masya Allah. Marcelo, yang sudah di depan gawang di dalam kotak penalti, kemudian saya sliding penalti, nggak jadi gol. Padahal saya pemain belakang, artinya nggak diperhitungkan dalam Islami, dan saya tidak mau juga diperhitungkan. Mencari pujian kepada makhluk, hadiahnya makhluk yang kasih. Mencari pujian kepada Allah, nanti dapat dari Allah. Satu efeknya, dampaknya satu, sehat walafiat. Tapi kalau kita menjadikan dakwah, menjadikan kegiatan ibadah Islam hanya untuk kepentingan diri pribadi atau kelompok tertentu, perhatikan ciri-cirinya. Satu, penyakit tak kunjung sembuh padahal aktif di masjid. Mulai pucat-pucat. Iya kan? Bibir mulai tangan mulai. Kenapa, Ji? Tidak apa-apa. Tinggal dipikul naik tangga masjid. Saya masih boleh lari. Padahal dari tadi malam belum tidur. Belum tidur, wallahi. Belum tidur saya. Saya mana pernah tidur selama 13 tahun itu paling tinggi 3 jam. Kalau sudah tidur kemarin dari sore 3 jam sampai sebentar enggak tidur-tidur. Kenapa? Gunakan hidup ini membaca ayat-ayat Allah, memperbanyak perbenar kalimatullah, kalamullah di dalam diri supaya jadi apa? Ya tidak takut kepada makhluk siapapun. Allahu Akbar. Bentengi diri kita dengan kekuatan Allah. Jangan bentengi dengan kekuatan kelompok. Justru itu yang rentan sekali diadu domba. Coba pakai begini. Menghadapi ular itu kan mesti lebih cerdik daripada ular. Ya, mendekati harimau harus lebih buas daripada harimau. Begitu. Itu ilmu psikologi menyerang. Jadi kalau kita sekarang ini berkelompok tak mampu, pecah dulu kelompok itu. Pecah, biarkan aktivitas kita lakukan. Apa maksud saya? Sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Kami sudah tak mampu ya Allah, kami sudah tidak kuat ya Allah, sudah segala macam cara kami lakukan, doa kami telah banyak engkau dengar ya Allah. Jangankan doa, darah dan air mata, yang kami tunggu adalah kekuatanmu ya Allah, janji-janjimu demi anak keturunan kami, bangsa dan agama yang kami cintai, Islam. Kalimatullahi, Allahu Akbar. 28 Oktober, Sumpah Pemuda yang dikumandangkan, yang ditakbirkan oleh Bung Tomo, pergi kemerdekaan, Sumpah Pemuda, klimaks daripada demo mahasiswa nanti. Saya curiga tanggal 28. Inna atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Yang saya khawatirkan ini adalah ini perbuatan, bayangkan dianggap seperti tidak ada masalah. Oh, berarti konsep bernegara ini ada yang enggak dipedulikan. Ini orang-orang ini cuma jago teori berarti. Padahal manusia itu, manusia sejati itu tidak hanya teori, dia melakukan. Sama dengan kita berdakwah, kita melakukan dulu baru ajak kepada jemaah. Begitu. Kita mengajarkan jemaah diberkahi, kita mengajarkan jemaah ikhlas, kita mengajarkan jemaah sabar. Kita tidak berani, kita tidak ikhlas, kita tidak sabar. Allahu Akbar. Nah, sama nih orang-orang ini, dia duduk di situ. Tadi-tadinya mereka ini baru kemarin baru pilpres kemarin, biasanya Kibulin di sana, Fahri di sana. Ini sudah terkumpul di sini semua.
Bukan berarti kita menginginkan supaya mereka berdebat. Tidak, mesti ada oposisi dalam pemerintah ini. Jangan semua ke sana. Ini satu juga Profesor Pancasila ini. Allahu Akbar. Hebat sekali dia kalau bicara itu. Dia itu belum bisa berpolitik. Dia orang praktisi hukum. Jadi kalau dia menyampaikan orasi politik itu terbaca betul memihak. Tidak ada kalimat bersayap yang dia pakai secara homiletika. Belajar dulu dong, belajar ilmu politik, belajar dulu ilmu homiletik, political. Baru Anda bisa bicara, itu tidak nampak. Seperti Rocky itu, politikus kawakan dalam setiap regenerasi negara, pasti ada filsuf. Bertanyalah ke sana. Masih terlalu nampak permainan yang cantik tapi sayang terbaca dengan mudah. Memihak. Memihak. Nanti kalau mati ada di bawah enggak tuh gaji 100 juta itu? Habibie kemarin berangkat ke Rahmatullah. Enggak ada dia bawa itu. Pulang dengan kain kafan, dibungkus dengan kain kafan menghadap kiblat. Nah, kita orang Islam begitu. Alhamdulillah, hillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Sampai di sana baru malaikat tanya, NU atau Muhammadiyah? Itu pertanyaannya. Saya kebetulan NU, kalau NU dek, surgamu agak ke kanan, belok kiri ada Alfamart. Habibie juga akan ditanya begitu. Waktu di Indonesia, NU atau Muhammadiyah, bi? Habibie kan, malaikat panggil sayang. Habibie jawab, oh saya kebetulan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah agak ke kiri, ya nanti ada Indomaret belok kiri ada hotel Maestro, ambil kanan itu. Cari saja kalau ada merek begitu. Orang Islam yang masuk surga itu adalah mereka yang sabar. Malaikat mengucapkan salam, assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Ya mana yang sabar itu? Sabar dari nyolong uang negara. Sabar dari pemberian kafir. Saya satu waktu ceramah di satu perusahaan Angkasa Pura. Kebetulan di situ ada saudara saya termasuk bos di situ, manajer. Saya ceramah, imam di situ kenal. Imamnya lapor sama saya, "Ustaz, kakaknya Ustaz dengar, rupa-rupanya di Masjid Al-Barakah itu sambung ke dalam, tembus." Saya bilang, ada kakak saya kerja di sini, itu kafir masuk neraka itu. Dia tidak marah, malah dia titip uang sama si imam itu. Tolong, saya sudah lama tidak ketemu adik saya itu. Dititip uang sama saya. Saya bilang, kasih kembali itu uang kafir. Kalau tidak, nanti ambil aja imam. Saya tidak perlu itu. Tidak Ustaz, kalau begini tidak kafir ini. Ya sudah, nanti ambil aja lah. Saya tidak perlu. Saya enggak perlu uang dari pemberian dari orang kafir. Itu kakak kandung, itu kakak bapaknya dengan bapak saya kakak beradik. Apalagi pemberian kafir orang lain. Ayah kandung saya datang ke rumah. Anak saya umur 3 tahun, 2 tahun, Julkarnain, opa kafir. Kau ajar Islam radikal nih anak-anak. Bukan Islam radikal, memang kau kafir. Lah, bapak saya bilang, apa? Kalau tidak begitu, dia tidak penasaran. Dia tidak masuk Islam. Dia tidak bertanya tentang kebenaran Islam. Itu orang yang jujur. Yang tidak jujur itu mengatakan semua agama sama. Itu yang tidak jujur. Tidak jujur kepada agamanya. Orang kafir sekalipun kalau dia mengatakan agamaku lebih benar dari Islam, berarti dia kafir yang jujur. Sebaliknya, orang Islam mengatakan agamanya sama dengan kafir, maka dia lebih kafir daripada kafir. Itu. Jadi jangan dulu terlalu masuk ke konsep iman kalau enggak jujur. Jangan dulu. Ya, masuk ke dalam konsep iman itu kecuali sudah jujur, etikanya sudah baik secara eksologi. Karena kita ini kadangkala beriman tapi tidak punya akal. Amar bin Ka'ab Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man a'lamu nasi? Man a'budu nasi? Man afdalu nasi?" Siapakah orang yang berilmu? Siapakah yang ahli ibadah? Siapakah orang yang paling utama, pejabat, afdol? Tiga pertanyaan Rasulullah kantar dengan satu jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Berarti ada orang pintar tapi tidak punya akal. Nah ini orang-orang yang terkumpul tadi malam ini. Ini. Oh, ada semua dalam hadis. Makanya Rasulullah SAW
Itu ada untung sudah enggak ada yang satu itu, yang jidatnya hitam besar itu. Kalau dia muncul di ILC itu hitamnya bulat begini itu. Kayaknya dia sebelum tampil dia tanduk dulu di aspal. Karena hitamnya bukan hitam sholat, hitamnya seperti dilas begitu. Bullshit. Mesti begini, mesti ada bulldozer dalam Islam ini, enggak boleh. Nanti kan ada Ustaz Somad mau datang dia poles lagi, kan bisa bongkar-bongkar dulu. Enggak bisa, seragam jubah semua pendakwa itu beda-beda dan tidak boleh orang-orang atur. Sudah begini pakaian kami. Dan saya tidak akan berubah sampai masuk ke liang kubur, enggak bakal berubah. Pak Kiai yang almarhum itu pernah bilang sama saya, pernah tegur. Namanya Kiai Haji penasihatnya Megawati dulu, Watim Pres. Hasim Musadi. Nah, nanti kalau nak Yahya berdakwah itu coba volumenya ditekan setengah lagi. Jangan terlalu keras nak, karena Islam tidak mengajarkan begitu. Sudahlah Pak Kiai, Pak Kiai enggak usah kasih terlalu banyak nasihat. Pak Kiai enggak pernah kafir jadi enggak tahu. Saya terima, tapi Pak Kiai enggak tahu bahwa di dalam gereja juga habis kita dihajar. Allah. Itu. Cuman dia kan tidak pakai toa. Andai dia pakai toa, kita dengar. Lihatlah orang Islam katanya. Mereka masuk surga tapi masih semoga. Tapi masih mudah-mudahan. Tapi masih insyaallah, karena mereka adalah domba-domba sesat. Innalillahi. Yang mana yang betul, dia atau kita yang domba? Karena dalam studi kependetaan, pendeta itu ada studi penggembalaan. Jemaatnya digelar dengan nama istilah domba. Jadi yang sesat ya dia, bukan kita. Innalillahi, ini kafir, ini mendasar goblok. Itu yang dia lapor ke polisi. Mana polisi mau proses? Ini bilang goblok. Ah, kita juga sering bilang goblok. Hah? Apa bedanya? Pura-pura sopan. Alah. Jangan pura-pura lah bangsa ini. Munafik terlalu banyak. Pura-pura sopan. Hah? Pura-pura sopan tapi pembunuh. Pura-pura sopan tapi penipu. Pura-pura sopan tapi pembohong. Mana yang lebih baik? Bicara terus terang atau kita berbohong? Kasihan, dari penampilan sudah kaku. Saya baru pulang dari Yordania, saya baru pulang dari ini. Seolah-olah dia mengarahkan bahwa di Indonesia ini ada Islam radikal. Padahal dia orang Islam. Dia sebut ayat-ayat Allah anti kepada Islam. Gak masuk akal ini. Orang kisahin dari kafir, gak ada kepentingan. Tapi saya sayang kepada agama yang sudah menyelamatkan kami sekeluarga. Itu yang saya cinta. Bukan orang-orang ini, tidak ada peduli saya. Ini justru orang-orang inilah yang menghancurkan, kata Muhammad Abduh dalam bukunya Al-Islamu Mahjubun Bil Muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Lihatlah antusiasme jemaah kepada saya. Padahal saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Tapi mereka tahu bahwa memang dakwah yang saya jalankan di lapangan itu adalah dua tujuannya. Mengajak sama Muslim bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Tadi malam kita sholat enggak pakai apa itu, menggunakan sir. Di sini tadi pakai bismillah tanpa sir. Jadi sama itu. NU Muhammadiyah sama, enggak ada yang beda. Hah? Orang yang tidak sholat subuh itu yang itu. Orang memang kalau ketahuan itu munafik itu subuh dengan isya katanya. Iya kan? Asal bukan bidang saya itu, nanti bidang Ustaz Somad. Jangan masuk ke dalam situ, rawan. Padahal saya juga pemalas sholat itu, jadi stop. Lebih baik saya mengaku begitu sajalah. Daripada kita mengaku sebab menyebut ini, menyebut itu. Baru pulang dari Timur Tengah. Seolah-olah kita, peneliti teroris dari University Sydney, Australia. Dia mengatakan, tidak ada Muslim yang lebih baik di dunia ini, kecuali di Indonesia. Islam terbaik. Persoalannya adalah apa? Semakin kau mengerjai umat Islam, itu seperti film kartun Popeye the Sailor Man. Popeye itu dia enggak berdaya menghadapi Brutus, tapi ketika dia minum bayam, wah, kekuatannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa sering Pak Imam mengucapkan doa seperti tadi itu?
apa tadi dia apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, mani'wan wakil, mani'wan nazir. Apa sering atau baru sekarang? Sering atau baru sekarang? Kalau baru sekarang berarti Pak Imam sadar sama dengan saya bahwa di luar sana sedang ada kesusahan. Di Pontianak tak ada kesusahan, tapi di Jakarta. Saya sebelum berangkat ke Pontianak dengan istri saya, jalan tol dari Tebet Semanggi itu tutup, tadi malam pun tutup. Masya Allah, ngeri sekali keadaan ini. Jangan-jangan kita ini satu persatu nanti ibu cari suami ibu sudah enggak ada, bapak cari istrinya sudah enggak ada, orang-orang soleh sudah diraibkan, diangkat oleh Allah. Pertanda nafkatul fazah, nafkatul sa'ah, nafhatul ba'ats, tiupan sangkakala pertama menakutkan, mematikan, dan sampai pada hari kebangkitan. Masya Allah, kalau kita modelnya begini, mengundang ini sebenarnya, mengundang bencana. Oh, sepertinya tidak ada masalah. Adem-adem tadi malam itu, ketawa-ketawa mereka, kayak mengolok-ngolok tadi malam itu. Coba jujur kalau kita nonton, seperti enggak ada persoalan. Oh, tentang RKUHP itu karena uang habis perkara, kan begitu. Jadi ini pembicara-pembicara ini saya sudah tahu semua, sudah dibayar karena uang habis perkara, sudah ditutup mulutnya, disumbat mulutnya. Kalau kami begini-gini enggak bisa disumbat. Dari kemarin kami mau disumbat tapi tolak. Tanyalah UAS enggak tahu berapa, tapi sudah nominal miliaran. Enggak ada kami terima, termasuk saya. Enggak mau kami terima. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Saya kemana-mana keras begini ceramah, bukan orang benci, orang sayang. Kemana-mana ketemu Ustaz Yahya, ya iya Ustaz, tolong Ustaz selfie dulu, bukan nanti di sini, di rumah makan, bagi sementara makan mau bayar, enggak usah ini Pak Ustaz Yahya, ya iya alhamdulillah Pak Ustaz, enggak usah bayar, gratis. Apalagi Maruf Amin. Gratis terus itu kalau masuk rumah, jangankan rumah makan. Saya cuma makan rumah makan bakso. Begitu ketahuan Ustaz Yahya Waloni, Allahu Akbar, enggak usah Ustaz, kami bangga. Hah? Ente tahu di mana saya? Saya sering nonton di YouTube Ustaz ceramah. Oh, begitu ya. Mana pengawalnya Ustaz? Itu pengawal saya, my bodyguard. Yang di mana? Itu yang ngintip di kaca, ibnu anak saya 2 tahun itu. Satu waktu panitia tanya, Ustaz mana sopirnya? Tidak ada sopir. Pengawalnya? Ada, lagi tidur. My bodyguard. Dia lagi tidur. Kok ada bodyguard Ustaz? Ada, silakan panggil. Ada di mobil lagi tidur. Padahal Ibnu lagi tidur di kursi jok tengah itu. Dia intip dari kaca. Tidak ada Ustaz. Ada. Sudah lihat ente? Besar badannya. Tidak ada Ustaz. Cuma ada anak kecil. Ya itulah my bodyguard. Itu bodyguard saya. Kasih bangun dia. Baru panitia tahu saya tak ada pengawal. Jangan. Kenapa saya tidak boleh dikawal? Karena saya orang dari kafir. Konsep teologi yang saya dakwakan vertikal. Nah, kalau bapak ibu mau temani saya, nanti orang Muhammadiyah curiga, orang NU curiga. Biarkan saya sendiri, biarkan saya melenggang dengan biasa. Saya berdakwah kemana-mana. Kalaupun saya mati, sudah bapak ibu jangan memberontak atau dibunuh oleh kafir. Sudah begitu jalan kehidupan kematian saya. Allahu Akbar. Yang penting ibu bapak doakan saya senantiasa. Doakan kemanapun kami pergi, kami pergi dan kami berada. Bantu kami dalam berdakwah, itu yang paling penting. Enggak usah lah. Yang merasa diri kaya tadi malam yang ketiga saya belum lanjutkan. Bisa kawatil akniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Yang kaya-kaya, bantu. Itu saja. Enggak usah kita sama-sama di jalan. Nah, ini Ustaz, bagaimana Ustaz, apa yang perlu kami bantu? Ya saya memang membutuhkan bantuan untuk berdakwah, bukan untuk pribadi saya. Begitu. Tapi itu pun bukan dengan cara minta-minta. Umpama tiket pesawat, ya begitu kan? Seperti saya datang berdakwah ke sini, panitia menyiapkan tiket pesawat. Itu membantu untuk berdakwah, bukan membantu untuk ekonomi saya. Insya Allah yang namanya Ustaz yang selalu diberkahi, sedangkan bajingan di luar sana tidak sholat diberkahi. Hah? Kafir tidak sujud, tidak cebok diberkahi, kan begitu? Kita masuk, itu pun kita masih insya Allah ditanya, insya Allah jadi olok-olokan oleh kafir.
Nah, sekarang kita tanya, dia tidak pakai insya Allah, pasti katanya yes juru selamat. Cebok dulu lah, ya, cebok dulu, pipis, sunat, baru masuk surga. Kira gampang masuk surga? Kita saja 5 kali satu hari ditanya masih in? Insya Allah. Karena orang Islam tidak sombong, rendah hati, tawadu, tidak merasa diri sudah selamat, lalu katakan, oh ya saya sudah selamat. Enggak, ditanya masuk surga, insya Allah. Ditanya, anda Muslim, 1000% Muslim. Apakah you masuk surga? In? Insya Allah. Enggak boleh bilang pasti. Tapi di Kristen, Allahu Akbar, dari atas sampai ke bawah tidak mandi junub. Bagaimana masuk surga? Loh, memang saya dulu begitu dengan istri, enggak mandi-mandi junub. Asal tembak, sudah selesai. Sampai saya ketawa sendiri, kok bisa masuk surga? Surga dari mana kotor begini? Begitu disahadatkan, dimandikan, alhamdulillah. Penyakit saya Parkinson langsung sembuh. Itu yang saya syukuri. Dan selama 13 tahun, aman, sehat, walafiat. Nggak ada penyakit. Yang penyakitan itu yang suka nembak dalam masjid, awas. Cari-cari kesempatan dalam masjid, ah, kotak amal, bantuan apa, bikin kelompok mualaf, bikin kelompok ini, dia sikat uang. Ah, besok sudah pucat-pucat. Ah. Ya walau di 13 tahun bawa mobil keliling Indonesia biar mengantuk, masih tetap sehat. Ya, cuma satu kali memang saya tidak bisa berdiri, makan kambing 1 ekor. Di Aceh itu makan kambing muda kecil itu lurah kecil ini bekas gam hitam tinggi besar namanya juga sama dengan saya Muhammad Yahya. Dia sudah Ustaz suami sudah bikin akikah Ustaz datang kambing muda ini karena enak saya hajar terus dengan roti cane antam terus. Begitu mau berdiri saya bilang kecil bagaimana ini saya tidak bisa berdiri. Orang Aceh wah baru kau rasa kapir. Dulu kau melawan kami kan. Saya bilang, kecil bagaimana ini saya bisa berdiri. Ya itulah memang kau dari darah kapir Ustaz sekarang masuk Islam. Apa saya mau marah memang betul. Tidak apa-apa itu Ustaz, peralihan darah dari kafir jadi darah Islam. Jadi saya lumpuh ini kecil. Tidak, sebentar. Ambil ganja, enggak tahu digosok. Dia bilang gigit aja daun ganja. Langsung sembuh saya. Tapi puyeng saya pusing. Di sana kan banyak daun ganja. 2 kali saya isap langsung teler saya pulang mabuk. Kayak minum cap tikus ini. Kalau di Manado kan cap tikus. Kayak mabuk seperti cap tikus. Teler saya keluar. Oh rupa-rupanya ini yang orang-orang saya minum itu. Apa? Ganja. Kalau di Jakarta gelek. Di isap-isap itu. Banyak di Aceh sana. Di mana daerah Indonesia saya tidak masuk. Sampai ke Kalimantan. Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Manis Mata, Air Hitam. Sudah saya sisir Kayong. Sampai ke pedalaman kemarin itu lewat naik pesawat 2 jam lagi. Terus masuk ke daerah pedalaman sana. Sudah kami sisir. Jadi kita ini Indonesia ini enggak ada yang tidak kami pakai mobil saya suami isi. Dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Palangkaraya, sampai di Sambas. Terus sampai ke Pangkalan Bun. Pulang lagi ke Makassar. Duet dengan Maulana. Ustaz Maulana, Bupati Endre Kang undang. Ustaz Maulana, kamu nanti pasangan dengan Ustaz Yahya Waloni. Ih, kerasnya. Maulana bilang, kau akan pasangan dengan Ustaz Yahya Waloni, Maulana. Ih, kerasnya. Dia pasangannya ibu-ibu. Dia ketemu Umar bin Khattab. Mampus kau. Kapan dia mau ketemu bupati? Oh nanti Ustaz. Ente duet sama Maulana. Sudah kasih tahu? Sudah. Dia batalkan Ustaz. Takut dia bilang. Memang saya mau tendang dia kalau dalam mobil. Itu biar begitu-gitu. Itulah biar begitu-gitu punya kemampuan. Masya Allah. Kemampuannya apa bu? Artis-artis cantik dia bikin menangis. Allahu Akbar, tidak ada laki-laki sejago Maulana ini. Wah, Makassar Tonji. Wah, jagona. Tidak ada laki-laki bagaimana Maulana yang bisa bikin menangis artis. Apalagi kalau dia sudah berdoa. Ah, itu. Yang betul-betul bau Ogi memang jago.
saya mau belajar ilmu itu supaya dekat artis dengan saya. Masing-masing punya kemampuan. Tetap ustaz, yang penting saling mengisi, saling menguatkan, saling menyatukan ukhuwah Islamiyah. Jadi ibu bapak, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoalah, kita berdoa karena melihat keadaan Indonesia ini makin hari makin rusak. Ya. Jadi tidak dianggap nyawa manusia itu, yang mati itu sudah tidak dianggap, ya. Kepada adik-adik organisasi Islam, tenang saja dalam situasi seperti ini, jangan terpancing. Senantiasa undang para ustaz di Pontianak ini, berdakwah terus, olok-olok dia. Minta kekuatan dari Allah sambil dia biar sakit hati. Karena ini adalah upaya komunis untuk menghancurkan bangsa. Ini upaya komunis, sudah jelas-jelas ini komunis punya cara. Mayat mati, orang mati tidak diperhitungkan. Memang sengaja di brainwashing begitu, dicuci otak kita. Alhamdulillah masih banyak yang bertakwa kepada Allah, termasuk kita yang ada di provinsi Kalimantan Barat itu. Orang-orang kafir pun di luar sana, Kristen, Hindu, Buddha, itu enggak tahu mereka. Ini adalah strategi orang-orang komunis. Kita diadu domba. Ya, mari kita selalu bermohon kepada Allah, merendah diri, mendoakan para ulama-ulama yang tetap setia di jalan dakwah. Terutama kepada UAS itu. UAS itu perlu banyak kita support, bantu. Karena beliau itu mudah, tapi mempunyai cakrawala yang luas. Ada satu lagi yang IQ-nya, Masya Allah, seperti Albert Einstein. Si siapa ini? Adi Hidayat. Sampai letak ayat dan hadis pun angka-angkanya, nomor-nomornya dia tahu. Oh, ini orang-orang kecil-kecil. Saya badan besar, otak kosong ini. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau urusan kafir, angkat topi juga mereka sama saya. Nah, kalau urusan kafir, kesini. Nah, bagi-bagi tuh amplop. Urusan amal hadis Quran, nah, serahkan kepada mereka. Masya Allah. Sampai angka-angka nomor hadis, beliau tahu. Ini Adi Hidayat. Masih muda sekali. Bicaranya lancar sekali, fasih. Ustaz Somad juga begitu dalam penguasaan psikologi masa jamaah. Nah, itu kelebihan Ustaz Somad, menguasai psikologi masa di mana-mana pun. Jadi teknik mengajar Adi Hidayat, teknik berdakwah tanya kepada Ustaz Somad. Siapa pun dosennya? Yahya Waloni. Masuk dulu, bongkar di Pontianak, nanti yang poles beliau. Wah, baru dicat. Bangunan itu kalau sudah di plester, baru dicat. Siapa yang cat? Habib Syekh. Zikir kan begitu ya, nanti kan ada diundang. Jadi begitu, membangun satu bangunan dengan ornamen yang manis, ornamen yang bagus, ya. Jadi saya tukang bongkar dulu, gali pondasinya, angkat lagi, dicas lagi, baru Ustaz Somad datang bikin dindingnya, eksterior, interior, tinggal catnya, yaitu Zikir Akbar bersama Habib Syekh. Saling melengkapi dalam berdakwah. Saya kira begitu, ya. Nanti siang insya Allah kami akan melanjutkan ceramah di Benibong 2 jam dari sini, ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang tadi malam belum kebagian bukunya, ada di mobil saya, buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan ambil tapi bayar. Ya. Nah, ada gratis, ada di mobil di bawah, silakan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mau lanjut bobok dulu karena jam 3 kami akan berangkat ke menuju ke Mempawah. Al-tidur paling jam 9 sudah bangun, jalan lagi. Itulah kegiatan saya. Tidak akan tidur saya satu malam itu, membaca terus. Ya, berdoa terus untuk kemaslahatan umat ini. Melihat begini, kalau kita juga mau bikin revolusi, ada yang bilang, Ustaz, revolusi. Ah, enggak begitu. Jangan dulu. Belum saatnya. Jangan terpancing kita. Jangan bodoh kita. Ini pancingan semua, memancing kita supaya emosi. Jangan terpancing. Biarkan kami yang berdakwah yang akan mengatasi itu. Jemaah, banyak-banyak berdoalah. Mudah-mudahan. Karena ini prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 9, skala Richter, 9,8 skala Richter akan ada badai tsunami besar yang akan menerjang pulau pantai Jawa bagian selatan. Jadi ini bukan prediksi kata BMKG itu. Ini adalah ancaman. Besar sekali. Hati-hati, Ambon dia sudah sisir ekornya, tinggal badannya, dia belum lipat ke Jawa itu. Ini yang ditakuti, ini kelakuan-kelakuan orang tadi malam ini. Mengundang sebenarnya itu. Tapi kita coba dengan doa kita tahan. Ya, kita berdoa bagi kebaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Ya Allah, singkirkan orang-orang munafik ini dari bangsa ini. Singkirkan komunis dari bangsa kami, ya Allah. Sudah terlalu banyak air mata kami, ya Allah. Saudara-saudara kami korban, 500 orang lebih di TPS belum terjawab sampai hari ini. Mati secara berjamaah. Mati hanya dapat diterima dengan akal logika. Padahal kematian seorang itu secret, rahasia dari Allah. Tapi ini mati memang secara berjamaah seperti di skenario. Ini sudah terlalu jelas di mata kita, apalagi di hadapan Allah. Makanya kita berdoa minta kepada Allah petunjuk agar bangsa ini aman dari bencana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illahu wa allahu falyatawakkalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.